Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, semua pemimpin jangan angku, bodoh, sombong jika tak mahu disingkir rakyat. Berita sepenuhnya dipetik dari Suara.tv. Pemimpin sewajarnya mengikis sikap tidak boleh menerima kritikan angkuh dan bodoh sombong dalam diri mereka. Pengerusi Pergerakan Tenaga Akademik Malaysia Gerak, Profesor Zaharum Nain, menegaskan jika mereka terus bersikap demikian, lambat laun mereka akan akhirnya menerima balasannya dan disingkirkan oleh rakyat. Ahli-ahli politik seharusnya turun dari kuda mereka di mana mereka mengandaikan bahwa mereka berkuasa dan punya pandangan yang lebih baik daripada semua. Sikap bodoh sombong ini menjadi masalah. Mudah untuk atasi sikap ini, tapi untuk mereka ia sesuatu yang sukar. Mereka mengandaikan bahwa mereka sentiasa benar. Katanya, sudahlah selalu melenting apabila ditegur, malah tidak sedar diri dan menyatakan pula bahwa rakyat sepatutnya berterima kasih kepada mereka. Perangai buruk sebegini perlu dibuang demi masa depan negara yang lebih baik, katanya, memetik Astro Awani. Dipetik daripada Suara.tv. Sekian isu hangat ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.